Posisi dalam tepi aspal. Ya, tepi aspal. Jadi kan depan tuh ada kebun parah kan. Nah, jadi nyo keluar di situ langsung lah nyo ngambil tahu teman-teman gitu nih. Langsung digigit tangan. Langsung digigit tangannya. Gigit tangan. Lah kok gitu deh. Keluar kebun parah tuh langsung gigit. Jadi kebun parah itu kan posisinya lekuk lembab. Berarti dari bawah lah, Bu. Dari bawah. Berjalan. Langsung lah nyo nangkap. Berarti berlari tapi berjalan itu melompat. Ya, berarti melompat. Kemudian setelah korban digigit, ditarik atau dibanting atau gimana? Ditarik dari ke kebun parah itu. Ditarik di kiri. Oh, jadi digigit tangannya itu langsung diirik ke lembak. Ya, langsung nih ditarik. Jadi digigit tangannya itu Pak langsung ditarik ke bawah. Kami enggak tahu nolong. Dari aspal ke bawah berapa meter, Bang? Berapa meter itu? Sepanjang penglihatan Iko itu berapa meter dia agak-agak itu ke bawah? Ada sekitar 10 meter. Pendek kian lah. 5 meter ya. Kemudian dalam posisi sang korban sudah, ya mau ngomong dalam posisi sudah meninggal atau hidup? Masih hidup. Oh, jadi waktu ditarik tangan tuh ya gue apa tuh tiba di bawah tuh nyok apa gigit duduknya itu macam mana? Nah, langsung ditarik itu nampak nih kami teriak-teriak tuh kami lari-lari ini untuk itu orang-orang luar yang kemudian nampak bawa ke semangka itu. Iya, Pak, ke semangka. Jadi posisinya kan lah posisi tadi di mana posisinya?